pas kebetulan emang kita habis syuting ini juga ya kak, gitu deh. Insya Allah doain aja, semoga Dede rezekinya berkah dan Dede selalu ngasih hal baik buat saya. Amin. Kalian bilang maksudnya sekarang kan lagi syuting badai, kalian sering selalu mengingatkan nggak sih untuk menjaga kesehatan? Atuh ya iya, karena kan kita sering syuting bareng juga yeah. Gitu. Berarti kalian paling mengingatkan? Iya dong, saling mengingatkan, iya. Yang biasa sekali pada Allah gitu siapa? Apa? Dia selalu lupa bawa masker atau yang disentai? Enggak, kebetulan kakak selalu ada di mobilnya. Selalu nyetok sih. Selalu nyetok masker itu. Gitu. Nah, kemarin katanya sempat yang masih juga bikin lagu untuk kalian. Bisa diceritain nggak? Gila yang dia masih bikin yang lagu. Iya, Bang Rin sempat bikin demonstrasi lagu. Belum jadi, tapi ya udah sempat 75% udah bikin lah gitu, dan sempat nunjukin ke kita doang sih. Cuma kan untuk kita nyanyiin, untuk jadi sebuah lagu yang emang menjadi apa namanya istilahnya, menjadi komersil gitu kan nggak bisa, karena emang kita masing-masing punya label terbentuk di situ gitu. Dan itu kan cuma untuk ini sih, untuk kebutuhan konten sih. Itu nanti akan diduetkan apa seperti apa? Belum tahu kita arah ke sana, cuma seperti saya bilang tadi itu cuma buat kebutuhan buat apa. Di sini kan Cianjur kena banjir banget. Cianjur Selatan ya? Cianjur Selatan kan kena juga kan? Banjir. Enggak sih, kebetulan alhamdulillah keluarga di sana aman aja, tapi emang deket banget dari kampung Dede. Ya mudah-mudahan semuanya selamat, tidak ada korban, terus udah enggak ada lagi longsor lah, banjir gitu, karena emang di sana kan pegunungan ya gitu, jadi kalau hujan teh pasti iya, ngingetin karena emang Dede juga tahu infonya dari keluarga, dikasih tahu maksudnya di grup keluarga bahwa lagi ada banjir bandang terus longsor. Alhamdulillah nggak ada. Ya?